lagi dikasih lagi pokoknya mama harus ikut saya ya. Kemana? Udah nggak usah kemana-mana, ikutnya ikut aja. Ya mama kan harus tahu kemana-kemananya. Kamu mama nggak tahu kamu mau kemana. Masa kamu bawa orang tua yang udah tua seperti ini kemana? Pokoknya ada ya, karena adiknya lagi butuh duit gitu. Untuk apa? Untuk apa? Sekarang bu, anak muda zaman sekarang tuh mana? Adik sekarang ngotor aja nggak ada. Kalau teman-teman ada Azim, gitu. Jangan melihat seperti orang. Kita orang enggak punya. Lihatlah ke bawah, jangan ke atas. Iya, gampang ngomong gitu. Tapi kok ada gimana perasaannya malu? Malu kenapa? Jangan dihiraukan omongan orang. Abaikan. Sekarang kamu mau ngajak mama, mama mau ngajak ke mana? Mama sudah tua. Pokoknya mama mau diajak ke teman ada ya? Ngapain? Ada aja pokoknya malah. Ya enggak seperti itulah. Kalau mau ngajak mama itu harus tahu kemana-kemananya, tujuannya apa, untuk apa, mama harus tahu. Kita cari itu, kono, cari uang aja lah. Hanya digampar ini. Udah mama, ikut aja sih. Aduh. 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 Udah nggak usah kemana-mana, mumpung sepi juga itu. Kemana? Udah nggak. Cepetan kemana? Pokoknya tadi gue sana tahu sendiri lah. Ini nggak bisa begitu. Kamu itu sama orang tua bener-bener. Alah, bodo amat. Anak durhaka kamu ini. Kamu ini kesulitan setan apa sih seperti ini sama orang tua? Hah? Karena ada kayak gini gimana? Mama juga nggak pernah ngasih apa-apa buat ade kan? Mana? Kamu itu bicara seperti itu. Astagfirullah, nggak bisa nggak pernah ngasih apa-apa. Hah? Kamu itu makan dari mana? Iya cuma makan, kan nanti juga makan kadang di luar ayo mana? Ada malu, kayak gini mulu itu malu. Udah ikut aja lah. Ah, lamaan. Kemana ini? Ya ampun. Ngomong. Ini anak bener-bener. Kemana coba kemana? Kemana? Ini mama mau bawa kemana? Ini mama udah tua, mau dibawa kemana? Alah, pokoknya marahin aja. Woi. Bung. Bro. Seneng kayak ini ya kita terus dia aja. Iya ini gimana nih tuh, maaf ya gimana bayar utang lu ini udah lama tuh nggak punya duit nih gimana ya pusinginin jangankan duit tuh gua aja buat rokok aja nggak ada. Lu minjem bisa tapi bayar kagak bisa lu ya. Sorry lah sorry, bukannya gitu gua juga mau bayar cuman gimana ya ya. Terus sendiri deh kan gua kerja apa, gua cukup utang banyak, tuh motor aja nggak ada. Duduk dulu biar enak obrolnya. Terus ini aja nanti tuh gua tuh. Iya nih, mau nanti gue lain dah. Ini mama mau gimana mama ini, mau kemana ini? Nah, ayo mama, ntar lu. Mendiam aja situ lah. Astagfirullahaladzim. Jadi orang gua heran. Ini bro. Nah ini perjanjiannya nih ya. Itu kan gua nggak ada duit ya. Ya. Ya buat minum pasir. Gua kan punya nyokap. Terus tuh gimana kalau nyokap gue jadi orangnya lah jadi impasnya lah gimana? Apa? Kamu mau menjual ibu, mama mau sendiri. Astagfirullahaladzim, kamu itu anak durhaka. Astagfirullahaladzim. Bro lihat coba orang tua udah tua. Kalau muda gue mau bisa dipakai, ini kagak udah tua bro. Jangan nggak tuanya dulu. Lu nggak ada lu bro. Orang tua emak gue ini kan sendiri udah lama juga kan, jadi ya masih segar lah gitu, gimana kan. Ya lihat lah bro, udah tua bro. Ya Allah, ya ampun kamu ini seperti ini ke emak, mama. Ma. Kamu punya utang sama dia, kamu mau menjual ibu, mamamu sendiri. Ini mana utang kamu. Ada kayak gini karena terpaksa, ma. Astagfirullahaladzim. Adik butuh uang, tuh lihat utang adik di sini banyak, kenapa? Buat keserahan adik butuh rokok, butuh apa, enggak mana? Abang mama bisa ngasih apa? Ya, usaha kerja apa, kek? Usaha kerja seperti... apa, ma, capek, banyak hogokan segala macem. Ya, namanya kita usaha ya, malah enggak boleh seperti itulah. Terus berani lu bayar utangnya sama gue. Dong, ikutin aja. Ini, apa-apa lah, ibu gue aja.
Ini udah tua, bro. Gimana sih? Udah gue mau. Dipaksa ini, bro. Suruh pegang ini. Mau dicekokin. Sudah. Mau apa? Udah diem aja dulu. Lah, kamu ini apa-apaan sih? Diem aja lah. Kamu ini apa-apaan sih? Ya ampun. Astagfirullah. Kamu ini apa-apaan sih? Udah, jangan ngelawan, ha? Mana, bro? Tuh, lihat kan lu juga pasti mau lah. Diam, diam, bisik. Diam. Ya ampun. Bro, ini udah tua, bro. Gimana sih? Bro, gue mau. Ini gak bisa dipakai, bro. Udah tua. Aduh. Gak, bro. Gak enak. Ya ampun. Ya, kalau gak kayak gini gimana lah? Ya, gue gak duit, bro. Gimana ini? Ini anak bener-bener ya. Orang tua saya ini. Sik. Aduh. Jadi gimana nih? Aduh. Hah? Aduh, sah. Ini bener apa nih? Gue mau gue doang. Orang durhaka, masa orang tua kamu sendiri mau dijual? Tidak, bro. Apa-apa? Apa-apaan sih? Apa? Amat, ah. Tawarin sama bos prabunya, gue punya kenalan. Sakit. Nah, ada dokter. Gimana ini lu ada soalnya yang dia... Gimana lagi meeting, mau utang gue impas aja lah. Gimana? Lu ada solusi gak? Gue ada satu temen nih. Apa itu? Temen gue ke ini, dukun. Mau gak lu? Bersihkan tuyul. Bener lu. Astagfirullah. Ini apa lagi sih? Sekarang tak perlu menuju sekarang pas gantul. Diam dulu, diam dulu. Udah mau ikutin aja kata Ade lah. Hah? Mau kagak bersihin tuyul? Nanti tiap malam harus netain tuh tuyul. Emang mah gua bisa. Apanya? Emang mah gua masih bisa. Bisa lah. Bener lu. Iyalah. Karena cuma nyusin doang. Astagfirullah. Jamin enggak bisa dapat uang enggak? Jamin udah, semalam juga dapat lah paling kecil 500 juta. Mak, paling kecil. Wah, lagi durhaka. Mak, cuman nggak susah, cuman ya susah doang. Kayak kamu ini ngebelain pengen duit, ngorbanin orang tua, disuruh nyuruh nantiin tuyul, gila ini sebagai anak. Mikir nggak sih? Kalau kita banyak uang, kita dihargain. Alah, duit itu nggak segala-galanya. Hasil malu. Usaha. Udah ikutin aja ya kata tadi, ikutin aja ya. Nanti lu kaya nanti semalam. Astagfirullahaladzim. Hah? Ayo udah mak. Kemana? Enggak. Enggak. Nah, ikut aja. Ampun. Bawa ini mah elu. Iya, ini gue goblok. Ya. Aman enggak? Aman. Jauh ke sini tempatnya. Dekat. Kalau bukan karena itu gua enggak mau ke sini, gua punya lu jadi lu terpaksa. Aduh. Lu ibu lu repot kali ini lu. Aduh. Ngerti ngara namanya juga. Ini mau dibawa ke mana gitu. Ayo ikut. Aduh. Ya ampun. Lagi bentar. Mau mana? Aduh. Oh ini. Aduh. Iya. Lu yakin ini? Aduh. Yakin. Ya apa ini? Udah. Itu apa itu? Itu apa ini? Ini teman saya punya utang sama saya, Bang. Terus. Solusi sama dia nuyul bah. Oh jadi intinya mau pesugihan datang ke bawah itu ini. Yang mau kaya ini siapa yang mau pesugihan? Ini berdua bah. Ini sama anak. Lo yang mau. Iya jadi saya tuh punya utang dia. Jadi hidup saya kayak gini jadi pengen punya duit juga gitu. Yang hidup miskin mulu mah. Terlambat kok. Lambat gimana mah? Terlambat kok, orang-orang yang datang ke sini sudah pada kaya semua, kok baru sampai sini? Ya kan nggak tahu, dia juga baru ngomong, Pak. Kenapa nggak bilangin? Kalau tahu dari kemarin-kemarin, Pak. Dia nggak datang-datang, Pak. Punya utang juga nggak dibayar-bayar. Kamu udah punya istri? Saya nggak, Pak, cuma punya ibu doang, Pak. Ini ibunya, Pak. Oh, jadi yang iya. Itu nanti ibunya? Iya, bisa kan, Pak? Ya dulu ini. Tapi ini udah peot ini, tuyul nanti nggak mau kalau udah peot. Pak, mana, Pak? Tuh gimana peot, lihat masih...
ada juga lah masih segar masa mak nggak bisa. Oh, kalau begitu nanti dikasihnya tuyul yang tua aja, yang muda. Segera di mana kali ya bos? Udah tua gitu. Iya, lu yang gitu lu. Tuyul saya tahu mana yang kencang mana yang nggak kencang. Apa pula mending nggak bisa menghasilkan gitulah. Gimana kamu sudah siap? Minta iya. Iya iya. Ini benar anak kamu. Iya. Dia diminumin. Saya berdua, bah. Bagus. Tadi mau kesini kagak mau dia. Diminum, dicekokin sama kamu. Iya, tadi. Bagus. Jadi bisa orang tuh jangan dikasih kuyang. Sehat. Jadi sel. Pak, kalau dicekokin, gak bisa bawa kesini, bah. Tapi mau kabur dia, bah. Ngamuk terus. Iya. Nanti di itu aja di kasih cimani itu tuyul. Oke. Diminumin air mani. Tapi gimana, bah? Bisa kan? Selain daripada itu, kamu harus tambah lagi persyaratan yang lain. Apalagi? Kamu harus bawa janin. Hah? Harus bawa janin. Janin? Iya. Janin gimana ngambilnya saya, Pak? Itu resiko kamu. Kalau kamu mau kaya. Kan dari kulit nyusuin ya, Pak. Saya udah punya tuh ibu. Karena ini, ya, kamu harus cari tetangga. Tuh, janin-janin tetangga kamu curi. Ibunya suruh tidur nih ibunya. Cuman udah dari tidur aja, Pak. Yang ini aja. Orang ini sekalian saya tidurin dan saya kasih ke tuyul biar di nenenin sama tuyul semua. Oke, siap. Udah diam lu, mau kaya kan? Diam kau, jangan ganggu. Ya, Mbah, ya, Mbah, ya, Mbah, ya, Mbah, ya, Mbah. Bisa enggak? Diam. Tidur dipaksa ku anak ini, dihantam ini. Coba ini ada gangguan kamu tidur sama saya. Coba paksa kamu mah. Anaknya. Bertidur. Ampun, ribet amat ya. Mati tidur mah. Ampun. Ibunya menolak ini. Tidur ah. Takut. Ah. Awan awat. Awan mulu. Tidur mas. Harus nurut sama anak. Muka. Banyak duit aja susah amat ah. Biarin aja ya, itu. Emprut sama kamu. Eh. Hentikan. Kalian ini siang-siang maksiat saja. Siapa ini? Eh, siapa ini? Ya gua enggak tahu. Lu bukan. Eh, lu. Apa lu? Lu gua dengar lu sebagai anaknya, lu nyiksa ibu lu sendiri. Eh, ini urusan gua, kenapa lu? Tentu ini urusan saya. Ini siapa? Ini bro? Saya. Gua enggak tahu. Eh. Nah. Kamu kalau punya utang, kerja bayar. Lu malah maksa ibu lu buat pesugihan tuyul. Hei, gimana? Sana lu. Bang. Ih. Nyel datang-datang marah-marah lagi. Bangun, Bu. Kamu jangan berani-berani ngasih utang sama saya, Mas. Saya ada urusan sama dia dulu. Heh. Kamu? Bu, ini benar anak ibu? Iya. Diam lu. Ibu tadi dipaksa apa? Saya suruh ikut dia. Ikut anak ibu. Disuruh apa? Aduh, lu ikut dia bawa utang katanya. Bawa utang? Iya. Terus dipaksa buat? Iya. Segitu yuk. Iya, gue gak mau. Astagfirullah. Aladin, hei. Dasar anak durhaka. Tahu. Hah? Nah, ini ibu kandung kamu ini. Seharusnya. Sebagai anak, kamu harus memuliakan ibu kamu. Jangan dipaksa yang gak benar. Ayo muliakan, yang penting mah banyak duit sekarang mah. Tuh, bakal dimuliakan. Hah? Duit bukan segalanya. Kalau punya utang bayar, kerja jangan main-main dukun kayak gini. Enggak boleh haram, apalagi ini di bulan puasa. Brengsek kalian siang-siang ya. Ya lu yang brengsek. Ngapain sini datang marah-marah ngikutin gua? Lu minta maaf sekarang juga sama ibu kamu. Gua enggak mau, kenapa? Kamu sujud meminta maaf. Gua enggak mau. Mau minta maaf tidak? Enggak, kenapa emang? Bangsat. Jangan nunggu saya emosi. Hah? Makan aja. Sini kamu maju. Pak. Lagi ya orang bawa. Aduh, kepala gua pusing. Kamu akan pusing, kamu akan ini. Aduh, kepala teman kamu. Ayo. Sini kau sekalian. Ketakut saya. Aduh. Pusing. Ada. Ada. Duh. Duh. Hah? Lu yang bajingan. Gua bikin sini lu.
Isi ilmu tuh sama guru. Dua-duanya, silakan isi ilmu. Saya tidak takut. Ayo. Silakan isi ilmu. Benar. Sini kameramen. Ini lo, woi. Sini. Pak, isi ilmu. Ilmu yang paling tertinggi isi. Saya tidak takut. Aduh. Saya tantang kalian semua. Aduh. Orang itu jangan dikasih hidup. Ya, Pak. Saya akan turunkan ilmu saya sebagian sama kamu. Kamu bisa di modaran ya, Pak. Modaran baik. Ini kameramen, pegang. Halo. Isi ilmu yang paling tinggi. Halo. Ada suaranya enggak itu? Ada ya? Aduh, pusing. Kuat dah. Kuat kau. Ayah, mau nambah lagi enggak? Sini, di sini aja. Tanya kameramen. Tar dulu kalian. Prank saya kalian. Cek suara sahabat. Halo. Tarik. Tep. Cobot itunya. Ayo gerak isi ilmu mbah yang paling tinggi. Simbah buruan mbah. Udah gak kuat nih pengen hajar dia nih. Ilmu mbah akan masuk dengan sendirinya. Ragamu, jasadmu akan sakti di hari ini. Sakti. Ada. Sakti. Ayo mbak, udah belum mbak? Halo. Sini, suruh bangun. Ayo mbak, udah belum mbak? Habiskan. Keluarkan ilmu kamu. Aduh, pusing. Aduh. Pusing. Aduh. Kalau berani satu-satu kamu. Pusing. Aduh. Kasihan sama. Jangan dikasih ampun habis saja. Si bangsa. Pusing. Aduh. Pusing. Kamu akan kaya. Kau income sama tuyul. Aduh. Ayo, kalian ya. Habis sama anak buah. Dah, kalian bertobat saja. Gak mau. Dan kau sebagai anak, minta maaf sama ibu kamu. Eh, lu siapa lu nyuruh-nyuruh gua minta maaf? Neng. Kita belum kalah berdua. Oke. Jangan mau minta maaf. Kalau itu nanti kamu jadi. Eh, lu siapa lu nyuruh-nyuruh gua minta maaf? Halo. 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 Pusing. Keluarkan semua sekalian. Saya tidak takut. Ini masih ada gangguan karena ada siklus. Jadi ilmu mbah belum bisa masuk ke ragam. Juga tuyul aku belum bisa. Lo main.
Buah. Eh, Mbah, lihat. Itu kenapa, Nak? Anak itu kenapa? Mana Maduruki ya kameramen? Aduh. Anak kuas saya. Diam kalian situ. Eh, Mbah, lihat. Sekarang, Mbah, jangan menghasut orang-orang buat pesugihan tuyul. Itu hak saya, dan kau jangan berani-berani menghabiskan anak saya. Minta sekarang, hari ini juga, siang ini juga, Mbah hentikan buat pesugihan tuyul di sini. Saya tidak akan berhenti kecuali dia sekarang. Sudah kaya. Jangan selain saya kalau saya hajar Mbah ini. Aduh, sekarang juga. Dan juga pusing. Saya akan habiskan. Aduh. Keluarkan kemampuan Mbah. Saya tidak takut. Aduh. Siap mati. Siap. Aduh. Keluarkan kemampuan Mbah. Ayo. Aduh, sini, pusing. Aduh. Ayo. Pusing. Siapa tiga? Aduh. Tar, ini guru saya nelpon. Tar, Mbah. Halo. Iya, guru. Saya di sini. Cepat ke sini. Ini kameramen, pegang aja. Aduh. Suara itu. Pusing. Kamu sebentar lagi mampus kena. Aduh, pusing. Aduh. Pusing. Kebetulan kalau ada guru kamu, saya habiskan sekalian guru kamu. Bolong itu, Pak. Aduh. Pusing. Aduh. Pusing. Aduh, pusing. Jangan sambung kau. Aduh, pusing. Benar-benar panas serangan kamu kepada saya. Sini bu, bu, sini bu, sini bu. Pusing. Jangan ganggu dia. Aduh. Jangan ganggu dia. Bismillah. Datanglah, hadirlah. Jin hejo. Saya akan gunakan kulit kijang, sahabat. Biar tahu rasa ini dukunnya. Biar mampus ini. Bantulah aku. Ayo, Mbah, keluarkan. Saya juga punya ini, jimat dari guru saya. Hadirlah, Jin. Hadirlah, Jin. Aduh, pusing. Aduh. Udah, Mbah, sekarang hentikan praktek-praktek kesugihan tuyul. Tidak. Bertobat, Mbah. Tidak, saya tidak akan tobat. Oh. Saya akan habiskan kamu. Jangan ada kamu di muka bumi. Terpaksa saya akan musnahkan Abah di muka bumi ini. Kamu yang saya akan musnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bantu saya. Tuah. Aduh.
Allah Akbar. Allah. Ayo, gimana, Mbah? Ayo, keluarkan. Allah Akbar. Hah? Hah? Masih sombong kamu? Katanya sakti. Hah? Ayo keluarkan katanya sakti. Aduh. Gak ada yang bisa ngalahin. Aduh. Aduh. Pusing. Aduh. 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 Allah Wahid. Halo, pusing. Halo. Kenapa kok pusing? Iya. Halo. Coba istighfar 3 kali, Bu. Astagfirullahalazim. Nah, udah. Ibu sekarang agak mendingan. Coba, Ibu kenapa ini? Kok bisa ada di sini? Di bawah anak saya. Mana anak ibu? Itu. Ini anak ibu. Sini ibu. Baksat. Ini anak ibu. Iya. Yang maksa ibu. Iya, tapi saya dikasih minum apa tahu tuh di minuman itu. Pala saya pusing, Pak Ustadz. Tadi dikasih minum apa? Alkohol. Brengsek. Bangun lu, bangun. Minta maaf sama ibu kamu. Bulan, minta maaf sama ibu kamu. Gue mau. Minta maaf. Gue pengen duit, gue pengen kaya. Bangsat. Panas. Biarin bu, biar kapok. Jangan. Kasihan Pak Ustadz. Gimana juga ini anak saya, kalo Pak Ustadz. Kalau nggak gini, nanti anak ibu nggak akan kapok. Mungkin dia sedang hilap, Pak Ustadz. Kita bikin pelajaran dulu anak ibu ya. Jangan Pak Ustadz, kasihan. Udah ibu, diem. Pokoknya nanti saya kasih pelajaran. Gimana juga anak saya, Pak Ustadz. Jangan Pak, udah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Udah, ayo kita pulang sadar. Udah. Nanti mau uang. Sekarang sujud, cium kaki ibu kamu, cium. Sekarang cium. Cium. Minta maaf sama ibu kamu. Udah Pak Ustadz, jangan Pak. Jangan Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, kasih anak saya Pak Ustadz. Biar kapok. Iya, emang dia sehat tapi jangan segitunya Pak Ustadz. Harusnya lu bersyukur tuh, punya orang tua baik. Walaupun lu salah, tetap orang tua lu itu bela-belain lu. Udah Pak Ustadz, jangan dimarahin. Tapi lu malah kayak gini. Ya udah Pak Ustadz, kesian Pak Ustadz. Astagfirullah Pak Ustadz. Emosi saya Pak Ustadz. Iya, udah Pak Ustadz, kesian Pak Ustadz. Anak saya Pak Ustadz. Ini juga lu temannya. Ayo pulang. Udah Pak Ustadz, udah kesian, udah. Biar kapok Bu. Iya, saya tahu, tapi jangan seperti itu. Dengerin. Dasar bego ya. Lu udah beruntung punya orang tua sebaik kayak gini. Lu bersyukur seharusnya. Jangan lu sia-siain mumpung masih hidup. Kalau udah mati mah lu. Tahu rasa lu. Hah? Udah Pak Ustadz, takut dia sedih Pak Ustadz. Udah Pak, biarin Bu. Udah Pak Ustadz. Biar kapok anak ibu. Iya. Udah Pak Ustadz, kesian. Udah. Panas. Udah Pak Ustadz. Mau bertempat ya? Bertempat tidak? Mau bertempat gak? Setan lu gak ya? Bisa ngerasain kayak gua. Apa lu? Tau, gua tuh pengen duit, gua tuh pengen kayak yang lain. Kerja tolol. Kerja itu susah. Nah, sekarang pakai duit segala macam apa? Lu bukan saja aja lu malas. Udah Pak Ustadz, jangan enak-enakan lu. Udah Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz, kasihan Pak Ustadz. Panas. Udah kasihan. Tenang Bu, tenang. Kasihan Pak Ustadz, jangan sakitin. Saya bikin pelajaran dong Bu, biar kapok Bu. Iya, udah tadi juga kan udah kasih pelajaran Pak Ustadz. Udah kita pulang ayo. Udah ayo nak, kita pulang nak. Cepat bilang, minta maaf sama ibu kamu, cium kaki ibu kamu itu. Gua kalau mau ada duit gua baru minta maaf. Ya Allah Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Patung dalam perahu. Udah nak, ayo. Sadar. Sini, bangun. Bu. Iya, Pak Ustadz. Ini anak ibu. Iya. Sudah saya rajah. Nah, saya pakai kulit kijang. Iya, Pak Ustadz. Kalau anak ibu kumat lagi,
nanti dia akan kepanasan sendiri karena badannya udah dijaga oleh kulit kijang. Ya Bu ya, bawa pulang Bu ke rumah ke sana. Iya. Ayo hai, kita pulang. Ayo pulang. Sana kamu. Ayo hai pulang. Jaga itu orang tua kamu ya. Jangan sia-siain tuh. Awas. Iya, iya, makasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Dukun koplak ini, ha? Eh. Pun ampun. Tadi aja lu sombong. Hah? Tadi saya masih kuat ilmu saya. Sat. Tuh. Tuh. Kau meresahkan orang-orang. Gara-gara kamu, banyak orang kehilangan uang. Gara-gara pesugihan tuyul kamu, mbah. Banyak yang minta pesugihan ke saya. Menghentikan itu, menghentikan tidak ritual-ritual tuyul pesugihan. Saya tidak akan berhenti. Olok berpanas, tuah, tuah, lebih panas lagi, tuah. Lebih panas lagi. Ayo kalian. Menghentikan enggak praktek-praktek tuyul pesugihan kalian? Tidak akan berhenti saya. Allahu Akbar. Dapet lagi nih kira-kira. Sahabat coba komen. Masih banyak tuyul saya belum terjual, Bang. Kameramen ada yang komen enggak coba? Minta waktu kesempatan, Bang. Kesempatan, kesempatan. Biar saya antem aja. Aduh bang, biar saya lakuin tayul dulu bang. Tuyul saya belum begitu. Lu mau tobat tidak? Kan. Kesini, ha? Mana satu lagi nih? Lu bertobat lu? Enggak. Eh, kalian sekarang, sebelum saya emosi, benar-benar saya emosi, hentikan ritual-ritual pesugihan tuyul. Saya tidak akan berhenti sampai mati hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Panas. Aduh. Panas. Dapin lagi, sahabat. Coba, kameramen. Habisi aja, Kang. Habisi aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rodar dia. Sini kameramen. Alhamdulillah. Sahabat. Ini satu lagi nih. Oh iya. Alhamdulillah ini. Lumayan kewalahan juga ini sahabat ya. Mudah-mudahan anak itu bertobat dan meminta maaf kepada ibunya sahabat ya. Jangan mencetokkan kayak tadi sahabat ya. Harusnya sebelum orang tua kita enggak ada, sebisanya kita bisa memuliakan orang tua kita sahabat ya. Nah, dan saya juga nggak ada bosan-bosannya sahabat untuk menawarkan produk-produk guru saya. Salah satunya ini sahabat, kulit kijang. Nah, kalau sahabat minat, kalau mau beli kulit kijang, bisa dicek di aplikasi Shopee sahabat. Ya, kameramen. Di Shopee nanti ketik aja di situ, Ki Mercon Al Hikmah nih. Nah, nanti di situ banyak sahabat muncul. Produk-produk guru-guru saya, bukan kulit kijang aja. Ada madu rukiah. Ada garam asma, ada air Sunan Bonang, terus ada garam asma, ada jamu sakti, minyak asma. Pokoknya banyak di situ, khasiat-khasiatnya juga insya Allah sakti-sakti sahabat, seperti kulit kijang. Asalkan kita yakin kepada Allah ya sahabat ya, melalui syariat kulit kijang ini. Nah, buat punya penyakit kanker bisa, jantung, stroke, kesrek, buduk, kengkong, pokoknya mah bisa. Nah, kalau mau transfer, sahabat hati-hati. Pastikan nama rekeningnya atas nama guru saya. Yang pertama atas nama Jaki Haikal Iman dan Ibu Haja Dede Kusia. Selain itu penipuan, sahabat, jangan dipercaya. Karena akhir-akhir ini banyak yang ketipu. Mengatasnamakan guru saya. Kemarin ada yang ketipu 30 juta. Datang ke pedepokan guru saya untuk menagih. Ya guru saya nggak tahu apa-apa.
Makanya sahabat ini waspada dengan penipuan. Pastikan nama rekeningnya itu atas nama guru saya. Saya ucapkan sekali lagi, ya, awas, jangan salah transfer. Jaki Haikal Iman dan Ibu Hajar Dede Kusia. Nah, selain itu jangan dipercaya sahabat ya. Kameramen, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut sahabat ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukia, cap mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Kimercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.